Seterusnya hadis yang ke-110. Idza dhayyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apakala sudah hilang amanah, yakni kepercayaan atau harapan, itulah alamat tak lama lagi kiamat. Seterusnya, nantilah, bersabda sahabat, bersabda Nabi SAW, lalu berkata sahabat, bagaimanakah hilangnya amanah itu ya Rasulullah? Sabda baginda, apabila disandarkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kamu akan kedatangan kiamat. Jadi sekarang ni kita keluar daripada cerita tentang suami isteri kepada satu perkara tentang kiamat dan melibatkan amanah ataupun tanggungjawab kepada seseorang. Apa dia tanda kiamat yang disebut dalam hadis ini? Idza dhayyatil amanatu fantazhiris sa'ah. Apakala sudah hilang amanah, itulah alamat tak lama lagi kiamat akan datang. Bagaimana, sahabat Nabi bertanya, bagaimanakah hilangnya amanah itu ya Rasulullah? Sabda Nabi, apabila disandarkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Jadi ada beberapa perkara di sini kita nak jelaskan. Yang pertama, ini adalah tanda kiamat yang berkaitan dengan tanda-tanda awal kiamat. Jadi tanda-tanda awal kiamat, selepas itu dia akan dituruti dengan tanda-tanda akhir kiamat. Tanda-tanda awal kiamat ni bermula dengan kelahiran Nabi, kewafatan Nabi, perang berlaku zaman Nabi, perang berlaku zaman sahabat Nabi, zaman Khulafa' ar-Rashidin dan sebagainya lah. Jadi Nabi kita SAW bersabda bahawa ada lima jenis pemerintahan yang merupakan amanah Allah dari segi jawatan raja atau penguasa. Ada lima jenis peringkat dari zaman Nabi sehingga zaman kita dan zaman akan datang. Yang pertama ialah zaman pemerintahan nubuwah, iaitu Nabi sendiri SAW. Maka zaman itu telah pun berlalu. Yang kedua, zaman pemerintahan Khulafa ar-Rashidin, empat orang, telah pun berlalu, habis dah. Yang ketiga, Nabi kita bersabda mulkan adhan, raja-raja yang menggigit, penguasa-penguasa yang menggigit. Siapakah penguasa menggigit? Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang masih lagi menggigit Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bermula daripada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni selepas Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin, sehingga Sayyidina Ali, disambung dengan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu peringkat ketiga, Mulkan Adhan, pemerintah yang menggigit, sehinggalah ke zaman Uthmaniyah Turki 1924. Itu raja-raja, pemerintah-pemerintah yang menggigit Al-Quran dengan maksud masih lagi menggunakan Al-Quran sebagai sistem pemerintahan. Yang keempat, Mulkan Jabriyan, iaitu pemerintah-pemerintah yang menyombong. Siapa dia yang menyombong ini? Bermula daripada tahun kejatuhan Uthmaniyah 1924, kita ambil 1925 lah, sehingga zaman kita dan zaman akan datang. Siapa dia Jabriyan ini? Pemerintah yang menyombong, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita lah tu peringkat keempat. Kita berada di mana ya? Kalau kita bahagikan peringkat keempat ini dengan empat bahagian, kita berada di 1/4 yang terakhir.
tuan-tuan ya, peringkat keempat ini kalau kita bahagikan dengan empat bahagian, peringkat keempat saja, maka kita berada di 1/4 yang terakhir, menunggu untuk masuk ke peringkat yang kelima. Bila masuk peringkat yang kelima, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, iaitu mulkan ataupun pemerintah yang kelima ini, dia akan balik semula kepada pemerintahan nubuwah ataupun ala nahjin nubuwah. Dia akan balik semula kepada pemerintahan yang sesuai dengan pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pemerintahan Imam Mahdi. Semuanya itu adalah tuan-tuan senarai 5 peringkat raja-raja, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang diberikan oleh Allah amanah untuk memerintah ataupun menjaga agama Islam. Tuan-tuan, mereka berurusan, mereka bertanggungjawab menjaga agama Islam. Ha, jadi kita ni akan berakhir peringkat keempat dalam 2022, itu jangkaan sajalah, tepat ke tidak wallahualam, atau 23 atau 24. Daripada tarikh itu, daripada 2024, kemungkinan begitu akan bermulalah pemerintahan Imam Mahdi. Tuan-tuan, dan Nabi kita mendiamkan diri bila sampai yang ke-6. Tak ada lagi ke-6 kerana kiamat telah berlaku. Kita ni berada di mana tuan-tuan? 1/3, 1/4 yang keempat tu, di hujung yang keempat. Bila-bila masa saja kita akan melangkah ke kelima, peringkat kelima, bila Mahdi datang. Kalau kita nak kira dari segi tarikhnya, berdasarkan pandangan, jangan pegang tuan-tuan, jangan pegang confirm 100% betul, jangan pegang. Ini pandangan saja. Dikatakan Mahdi lahir pada 1986. Maka diutuskan beliau sebagai Mahdi pada umurnya 40 tahun. Jadi bila 1986 campur dengan 40, 2026. 2026 itu tahun-tahun yang menggunakan matahari sebagai kiraan syamsiah. Tapi kita nak tahun yang berdasarkan bulan. Maka dia lebih awal, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Maka 2024 itu di antara tarikhnya lah, yang dijangkakan begitu. Mahdi akan menzahirkan diri, bukan lahir. Lahir 1986. Dari mana kita tahu lahirnya pada 1986? Kerana pada tahun itu keluarnya komet Halley, bintang berekor, 1986. Yang kita kecoh dulu 1986, komet ini hampir berlanggar dengan bumi. Hampir berlanggar dengan bumi. Dia ada, dia komet berekor ni dia panjang tuan-tuan. Ataupun dikenali juga dengan bintang nubuwah. Kerana komet yang sama keluar semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Maka di masa Al-Mahdi lahir, keluar juga komet yang sama, itu komet nubuwah juga. Komet Halley tuan-tuan, berapa juta kilometer dia punya panjang, wallahualam, saya pun tak ingat, 2 juta km panjang je rasanya, wallahualam tuan-tuan, tak ingat. Tapi kita akan melihat dia punya panjang tu, kita masih lagi boleh melihat sejengkal daripada jauh. Dia punya besarnya tu, 1986 telah keluar. Jadi dikatakan, ulama mengatakan pada masa itu dilahirkan Imam Mahdi. Sekadar pandangan, tak tepat tuan-tuan tu, tak tepat, jangan percaya 100%. Sekadar pandangan untuk ambil perhatian. Kalau datang nanti 2022, 2023 atau 2024, masa tu kita ambil perhatian sikit. Jadi sekarang ni 2017, nak pergi ke 2020 kita ada 3 tahun lagi. Nak pergi ke 2024 kita ada 7 tahun lagi, lebih kurang 7 tahun lagi tuan-tuan. Dijangkakan pandangan bahawa Imam Mahdi akan keluar. Jadi sepanjang pemerintahan itu tuan-tuan, termasuk ataupun paling utamanya hadis yang kita baca tadi, pemerintah-pemerintah yang tidak menunaikan amanahnya, iaitu meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sistem pemerintahannya. Ditinggal teruk Al-Quran, tinggal teruk hadis Nabi.
Tuan-tuannya, mereka telah melanggar amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuannya, zaman kita kebetulan zaman Jabriyan, mulkan Jabriyan, raja-raja, pemerintah-pemerintah yang menyombong. Tuan-tuan, jadi kita berhadapan dengan suasana ini. Kita berhadapan dengan suasana ini. Jadi bila keadaan ini berlaku, maka kita kena sabar. Kamu akan dapati bahawa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala innal Quran wal ana innal kitab was sultan sayaftariqan. Akan wujud satu zaman di mana Al-Quran dengan pemerintah akan bertembung. Akan bertembung, tuan-tuan. Siapa kita nak duduk kat mana? Nabi kita kata dalam satu hadis yang lain, kunu ma'al kitab. Dan hadis yang sama, Nabi kata, kunu ma'al kitab, kamu mesti bersama dengan Al-Kitab. Tuan-tuan, ya? Kamu kunu ma'al kitab, kamu mesti bersama dengan Al-Quran. Tak boleh duduk jadi atas pagar, tak boleh. Kalau tuan-tuan duduk atas pagar, maknanya tuan-tuan tolak Al-Quran. Tolak Al-Quran, tolak Allah. Saya tak nak masuk campur. Bergaduh-gaduh tak nak masuk campur. Jadi Al-Quran pun kau tolak. Yang jahat tu pun, yang memerintah tu lah. Yang jahat lah, yang baik tak apa. Yang menentang Quran itu pun kamu tak sokong juga. Yang tu tak apalah kamu tak sokong. Maknanya Quran pun kamu tolak juga. Oh tak begitu. Dah tak. Dah tu macam mana? Tuan-tuan, bila kita tidak bersama dengan kitab, kita menolak Al-Kitab. Sedangkan Nabi kata, kunu ma'al kitab, bersamalah kamu dengan kitab. Masya Allah, tuan-tuan. Itu suasana yang berlaku di zaman kita di peringkat keempat. Keempat, tuan-tuan. Dan dalam satu hadis yang lebih kurang sama, juga berlaku kepada Sayyidina Huzaifah Ibn Yaman. Sayyiduna Huzaifah Ibn Yaman ini bertanya Nabi, ya Rasulullah, ramai orang tanya benda baik, aku nak tanya benda tak baik. Macam mana selepas kebaikan yang kamu bawa, wahai Rasulullah, apakah selepas kebaikan yang kamu bawa ada keburukan? Nabi kata, ada. Apakah selepas keburukan itu ada kebaikan? Nabi kata, ada. Apakah selepas kebaikan yang ketiga tadi itu apakah ada keburukan? Ada, Nabi kata. Jadi mula-mula kebaikan, dia ada empat peringkat. Tadi lima. Tapi yang hadis ni lebih kurang. Yang pertama, kebaikan zaman Nabi. Yang kedua, keburukan. Yang ketiga, kebaikan. Yang keempat, datang keburukan pula. Akan berlaku. Kita tetap berada pada yang ketiga. Tuan-tuan, jadi bila berkisar cerita tentang pemerintahan-pemerintahan begini, maka Nabi pun kata, Nabi pun kata, bila sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, kami nak buat apa selepas itu? Kami nak buat apa? Kami nak buat apa? Kalau bertemu zaman itu, kami nak buat apa? Nabi kata, talzamu jama'atul muslimin wa imam. Bersamalah kamu dengan jemaah Islam dan kepimpinannya. Jadi hadis yang kita baca tadi, tuan-tuan, kita syarah dengan hadis yang agak panjang juga, yang sama lebih kurang hadis yang lima peringkat tadi. Ini hadis-hadis berkaitan dengan politik, tuan-tuan. Jadi kena sabar sikit lah. Kadang-kadang ada orang tak berapa minat tentang politik, tapi hadis ini dia berceritakan tentang politik. Hadis Nabi, takkanlah orang tak suka politik nak tolak juga, tuan-tuan, ya. Sebab Nabi bersabda, takkanlah kita kata aku tak suka dah bercakap politik. Padahal yang kita cerita itu daripada hadis Nabi. Jangan pula nanti bila kita bercerita politik yang diambil daripada hadis Nabi, kita keluar daripada majlis seolah-olah tak suka hadis Nabi dibaca. Itu jagalah, tuan-tuan, ya. Jadi hadis Nabi yang kita baca yang kedua tadi itu panjang sebenarnya hadis ni, saya pendekkanlah insya-Allah. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr. Tak apalah. Kata, selepas kebaikan yang kau bawa, ya Rasulullah, ada tak kejahatan? Nabi kata, ada. Wa fihi dakhan. Dalam tu ada asap, kata Nabi. Kelabu asap. Qultu wa ma dakhanu? Qala qaumun
yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Kata Rasulullah, yang dikatakan kelabu asap tu apa dia? Kaum yang menunjuk sesuatu yang bukan cara hidayah yang aku bawa. Ha, tuan-tuan, lalu kamu kenal mereka, kamu ingkari mereka. Itu keburukannya. Setelah itu, selepas itu adakah datang kebaikan? Kata Nabi, datang kebaikan. Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam. Datang kebaikan, min syarri datang kebaikan. Tuan-tuan, tapi katanya di situ ada masalah sikit. Adanya du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafu fiha. Sesiapa yang ada sejenis makhluk manusia yang menyeru di ambang pintu neraka jahannam, sesiapa menyahut mereka, mereka akan lontar ke dalam neraka jahannam. Qultu ya Rasulullah sifhum lana ya Rasulullah. Lalu sahabat Huzaifah bertanya, cuba cerita sikit ya Rasulullah, siapakah yang lempar kita masuk neraka tu? Siapakah orang yang menyeru, penyeru-penyeru di ambang pintu neraka? Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kulit-kulit kita, bercakap dengan bahasa-bahasa kita. Orang kita juga dia, kulit sawah matang juga, cakap Melayu juga. Orang kita, kata Nabi. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Lalu kata sahabat ini, Huzaifah tanya, ya Rasulullah, Datuk kamu cadang apa? Kalau kami ni, kalau aku ni jumpa suasana itu, kamu cadang apa ya Rasulullah? Nabi kita kata, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Maka bersama-samalah kamu dengan kumpulan Islam dan kepimpinan mereka. Huzaifah tanya lagi, qultu fa illam yakun lahu liakullahum jama'atun wala imam. Kalau ketika itu tidak ada jamaah Islam, tak ada kepimpinan Islam yang benar-benar Islam, Nabi pun kata, fa'tazir tilkal firaq, maka kamu kena jauhi semua kumpulan-kumpulan yang ada. Jangan masuk kumpulan yang tidak ada kumpulan Islam dan kepimpinannya, jangan masuk. Fa'tazir tilkal firaq, kata Rasulullah, maka kamu kena tinggalkan semuanya. Walau anta addu bi asli syajarah hatta yudrika kal maut wa anta ala dhalik. Kamu kena bertahan dengan diri kamu sendiri, jangan masuk kumpulan-kumpulan yang lain, sehingga kamu terpaksa makan kulit-kulit kayu untuk hidup, sehingga kamu mati. Kata Nabi SAW. Berlakulah empat peringkat semua tu, tuan-tuan. Baik datang jahat, jahat datang baik, baik datang jahat. Begitulah empat peringkatnya, tuan-tuan. Kita telah lalui, tunggu satu peringkat saja lagi. Tuan-tuan, baik, jahat, jahat, baik. Tuan-tuan, yang baik terakhir itulah. Berdasarkan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Jadi nanti tuan-tuan rujuk baliklah hadis ini. Macam mana nak mengatasi, Nabi pun cerita dalam hadis ini. Apa akan berlaku, Nabi pun cerita. Dan sebahagian besarnya telah berlaku di zaman kita. Dan kita juga dalam bab amanah seperti jawatan ini, tuan-tuan, orang yang merosakkan amanah, merosakkan tanggungjawab, maka akan berleluasa di masa di zaman kita. Sehinggakan tuan-tuannya, sehinggakan menjaga amanah ini ataupun kepimpinan ini diberikan satu kebesaran. Dalam hadis Nabi, Nabi kita pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tujuh jenis golongan manusia yang mendapat lindungan Allah, yang tidak ada lindungan di padang mahsyar melainkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah letak, Nabi letak nombor satu, imamun adilun, pemerintah yang adil. Betapa besarnya pahala ataupun betapa besarnya pemerintahan ini, tuan-tuan, sehinggakan diletakkan dia pada ranking pertama orang yang mendapat naungan Allah di padang mahsyar.
Tuan-tuan ya. Jadi bila kita baca hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita di zaman akhir zaman, zaman kita lah, bagaimana hilangnya amanah itu. Ramai orang yang tidak tunaikan amanah, daripada peringkat paling atas, di tengah, sampai di bawah. Tuan-tuan, sampai di bawah, semuanya pecah amanah berlaku. Semuanya tuan-tuan tidak bertanggungjawab berlaku. Sampai kita nak cari orang baik pun payah. Tuan-tuan jaga kaunter, dikebahnya duit kaunter tu. Tuan-tuan ya, orang bawah curi cara orang bawah, orang atas curi cara orang atas. Tuan-tuan, orang bawah curi RM5 je, orang atas curi 5 bilion. Tuan-tuan, orang bawah curi paling banyak pun 5,000. Orang atas curi tuan-tuan, oh banyak tuan-tuan, berbilion-bilion. Dah tu yang curi sikit ni kena sumbat dalam jail. Yang curi banyak, tak kena apa-apa. Itulah tuan-tuan, orang miskin speed track kena bayar, orang besar lari laju juga tak kena bayar apa-apa. Itulah tuan-tuan keadaannya. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau nak ambil benda sensitif sikit, orang miskin pun kena GST tiap-tiap hari sampai 5-6 kali. Orang jual saham tak kena GST. Itu pelik tuan-tuan. Jual saham mana GST tak kena tuan-tuan? Tak kena. Untung saham tak kena GST. Tak ambil pun. Tapi kita mula-mula charger rosak, pergi beli charger 6%. Dah tu bila cucuk-cucuk-cucuk, bateri rosak, pergi beli bateri 6%. Tengah jalan berhenti tempat side bistro 6%. Tuan-tuan ya, dah tengok luka berdarah pula, berhenti AA farmasi 6% lagi, dah 5 kali dah. Esok menunggu lagi 6% berapa kali lagi tak tahulah. Isi minyak pula 6% lagi. Isi minyak RM2 saja naik motosikal 6% juga. Alahai tuan-tuan, berhenti nak makan nasi Arab, dah rindu, dah 5 bulan tak makan, 6% juga kena. Alah tuan-tuan ya. Jadi itu tak ada kena-mengena dengan orang hidup atau orang mati. Dengan izin tuan-tuan, 6% kita semua kena 6% berlaku tuan-tuan. Oh tak nampak sangat tuan-tuan ya, kesian ke orang tuan-tuan. Masya Allah ya. Jadi kita pun pergi beli ayam kena 6% juga, ayam kena juga 6% tuan-tuan. Begitulah keadaan yang berlaku. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau sekiranya diambil tuan-tuan cukai saham, pemilik saham dengan untung saham boleh tampung dah boleh tampung perbelanjaan kita tu yang kita nak hampir 40 bilion cukai saham dengan cukai pemilik saham itu dah memadai sebab dia melebihi 40 bilion. Sebenarnya tuan-tuan, jadi macam mana orang miskin pun kena tuan-tuan, orang pertengahan pun kena, apakah orang yang memerintah itu tuan-tuan menunaikan amanahnya ke ataupun tidak? Tuan-tuan, begitulah keadaan kita. Nak cakap lebih-lebih kan sekarang ni tak boleh sangat ustaz cakap lebih, nanti kena gam tuan-tuannya. Ustaz Aslin pun kena gam, tak tahu cakap apa kena gam. Tuan-tuan yang sekarang ni susah, buat dobi Islam saja pun tak boleh. Naik label, tutup aurat, wajib dedah aurat masuk neraka pun tak boleh. Tuan-tuan, orang buat pesta arak, tak ada orang nak tegur. Orang maki hamun Nabi Ibrahim, tak ada orang bunyi. Macam-macam tuan-tuan ya. Itulah keadaan. Kalau orang Islam buat, nampak semua tak kena. Orang kafir buat, nampak pertahankan. Apa jadi tu tuan-tuan? Mana dia amanah yang perlu kita tunaikan? Masya Allah tuan-tuan ya. Jadi nampak tuan-tuan okey je ya, tak stres sangat hari ni ya tuan-tuan ya. Nampak tak stres sangat, okeylah tuan-tuan. Bolehlah slow-slow, jangan jarang tuan-tuan ya. Bukan marah, tapi memendam rasa.
tuan-tuan, memendam rasa, luahkan perasaan sikit, tuan-tuan ya. Supaya kita tahu itulah dia kita sekarang ni, tuan-tuan. Yang Nabi kita sabda tu gitulah, tuan-tuan. Yaqduna lahum ma la yaqduna lakum. Kata Rasulullah lagi, dia buat apa-apa untuk dia, bukan untuk kamu. Nabi kata, dia buat apa-apa, memerintah ke apa, untuk kocik dia, bukan untuk kamu. Nabi kata begitu. Sebiji sama, tuan-tuan ya. Dia buat sesuatu untuk dia, bukan untuk kamu. Yaqduna lahum ma la yaqduna lakum. Dia buat untuk dia sendiri, kayakan dia. Ada ke tak zaman ni tuan-tuan, tak ada kena-mena dengan orang hidup atau orang mati, tuan-tuan. Itu dia yang hadis ke 110 mendapat kita bentangkan pada malam ni, tuan-tuan.